Hadirin hadirat sekalian, kini sampai kita ke acara kemuncak, iaitu Forum Perdana 2013. Untuk pengetahuan hadirin hadirat, Masjid Asy-Syakirin telah mengadakan acara Forum Perdana sejak 2010 yang lalu. Pada tahun 2010, kami telah mengadakan Forum Perdana di Stadium Jurong West buat julung kalinya. Ahli panel terdiri daripada Sahibus Samahah Mufti Dr. Muhammad Fatris Bakaram, Dr. Ustaz Zahazan Muhammad dan Ustaz Said Nasir sebagai moderator dengan tajuk konsep khairul ummah, apa kaitannya dengan kita. Manakala pada tahun 2011, Alhamdulillah, kami dapat teruskan acara forum perdana di Stadium Yio Chu Kang. Ahli panel terdiri daripada Dr. Ustaz Firdaus Yahya Al-Hafiz, Dr. Ustaz Izhar Arif dan Imam Muda Hassan sebagai moderator dengan tajuk Al-Quran Dihayati Tamadun Islam Diteladani. Manakala pada tahun 2012, pada tahun yang lalu, Alhamdulillah kami berjaya menganjurkan forum perdana buat kali ketiga. Kali ini kami mengadakan di Auditorium Show Tower. Ahli panel terdiri daripada Profesor Madiah Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Dr. Firdaus Yahya Al-Hafiz, Dr. Said Khairuddin Al-Junid dan Ustaz Irwan Hadi Suhaimi selaku moderator dengan tajuk Islam itu indah jika disertai dengan iman, ilmu, ihsan dan islah. Oleh itu, untuk forum perdana kali ini, tajuk yang diberikan ada kesinambungan dari tajuk-tajuk yang lalu. Tajuk yang diberikan bicara ummah, ummatan wasata, umat pertengahan menurut perspektif syarak dan aplikasi amali dalam kehidupan majmuk masa kini. Untuk itu, dengan segala hormatnya, majlis menjemput al-fudala, ahli-ahli panel dan moderator ke atas pentas. Dijemput yang berbahagia Sahibus Samahah Dr. Muhammad Fatris Bakaram, Al-Fadil Profesor Dr. Ashraf Hashim, Al-Fadil Dr. Ustaz Izhar Arif, Al-Fadil Dr. Ustaz Firdaus Yahya Al-Hafiz. Faitafadal mashkura. Para hadirin, insyaAllah forum perdana pada malam ini, pada pertengah hari ini, insyaAllah akan mengupas tajuk ummatan wasata, umat pertengahan menurut perspektif syarak dan aplikasi amalan dalam kehidupan majmuk masa kini. Dengan ini saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Dr. Ustaz Firdaus Yahya Al-Hafiz. Faitafadal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya. Pada tengah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam tempat yang cukup indah dan cantik di Singapura sini, Gardens by the Bay. Dan mudah-mudahan dengan kecantikan sekeliling kita ini juga akan membawa kita kepada kecantikan rohani dan juga akhlak kita insya-Allah, melalui percambahan ilmu yang insya-Allah kita akan raih daripada para panelis kita yang hebat-hebat pada tengah hari ini insya-Allah. Saya memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian panelis kita pada malam ini, bermula daripada yang tengah tersebut yang saya rasa cukup masyhur di kalangan orang Singapura, yang disayangi dan dikasihi, Al-Fadil Sahibus Samahah Ustaz Dr. Muhammad Fatris bin Bakaram, Mufti Negara Singapura. Dan di sebelah kiri Mufti kita, Al-Fadil Profesor Dr. Ashraf bin Muhammad Hashim. Beliau merupakan salah seorang anggota dalam Majlis Fatwa Kebangsaan di Malaysia, juga penasihat dalam banyak syariah komiti, syariah komiti bagi Bank Negara dan beberapa institusi kewangan di Malaysia. Seorang tokoh yang agak masyhur di Malaysia dalam bidang kewangan dan juga dalam bidang fikih. Di sebelah hujung sana, sebelah kanan Mufti kita, yang ada orang kata selebriti, ada orang kata sangat masyhur dan sebagainya. Nak saya nak kenalkan pun saya malu juga.
pasal duduk satu kat situ, jadi khas dia sana. Al-Fadil Dr. Muhammad Izhar Arif Kashim, pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang fiqh semasa, juga banyak maknanya menyumbang dalam bidang dakwah di Malaysia, forum-forum kebangsaan sana, dan juga beliau juga duduk dalam majlis fatwa di negeri Selangor. Jadi alhamdulillah kita ada barisan-barisan panelis yang bukan calon-calon orangnya yang akan mengupas tajuk yang saya kirakan tak pernah dikupas sebelum ini, ataupun yang kalau kita pernah dengar pun kita mungkin tidak tahu mendalam apakah maksud bagi tajuk yang akan kita kupas pada malam ni, pada petang ini. Dan tengah hari inilah kita akan lihat kepada maksud daripada tajuk tersebut. Dan tajuk yang akan dikupas dan dibincangkan pada tengah hari ini ialah ummatan wasata. Apa tukah wasata? Umat wasatan. Dan tadi bila kita dengar bacaan ayat Quran dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Sadiq, bacaan yang sangat merdu alhamdulillah, dan disebut dalam ayat tersebut perkataan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat wasata. Apa tu wasata? Itu diterjemahkan sebagai pertengahan. Jadi umat ini adalah umat yang bukan ke kanan dan bukan ke kiri. Bukannya ifrat, bukannya tafrit. Bukannya umat yang cuai dan bukannya umat yang terlalu sangat keras dalam pengamalannya. Umat yang pertengahan. Nah, itu kita akan kupas pada tengah hari ini. Bagaimana dikatakan umat wasatan ini daripada sudut perspektif syariah, dan juga bagaimana kita nak amalkan, nak kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama kita hidup dalam negara majmuk. Kita hidup dalam negara yang kita sendiri orang Islam minoriti. Sekeliling kita ini mereka yang bukan Islam. Bagaimana kita nak aplikasi konsep ummatan wasata itu dalam kehidupan kita sebagai orang Islam agar kita ini benar-benar berada dalam manhaj yang diridai oleh Allah SWT. Saya ingin mulakan forum kita pada malam ini dengan persoalan yang ingin diutarakan kepada Profesor Dr. Ashraf. Prof, apa khabar Prof? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Prof, kalau boleh Prof terangkan kepada kita, apakah kaitan ummatan wasata ini dengan 5i? Kalau kita biasa dengar i itu iPhone, iPad, apa lagi? iPhone, iPad, iPod, apa lagi i? i istri. Oh, lain sikit. 5i yang kita akan bicarakan, yang dikupas oleh Prof pada tengah hari ini, ialah Islam, iman, ihsan. Ini kita tahu, iman, Islam, ihsan. Tapi ditambah lagi dengan 2i, ilmu dan juga islah. Ilmu dan juga islah. Jadi 5i, Islam, iman, ihsan, ilmu dan islah. Apakah kaitan di antara 5i ini dari sudut perspektif Al-Quran dan juga syariat? Persilakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dr. Firdaus, sahabat saya, sahibus samahah, Dr. Fatris, Dr. Izhar, sahabat saya paling lama Ustaz Suhaimi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di tengah hari yang mulia ini, Ustaz Fidah dah sebut malam banyak kali. Sebab nampak bulan bintang kat langit ni cantik ni. Di tengah hari yang mulia ini dapat sama-sama kita berkumpul di dewan yang saya rasa amat cantik. Pertama kali juga saya sampai ke sini, ke dewan ini, untuk kita mengupas tajuk yang amat penting untuk kita fahami, untuk kita garapi, dan seterusnya kita bawa balik untuk kita amalkan insya-Allah di dalam kehidupan seharian kita. Dan dengan tujuan kalau kita faham elok-elok di akhir forum ini, kita dapat bawa take away banyak benda yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita insan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak jawab soalan Dr. Firdaus ni,
Ana tak reti ni 5 ayat 5 ayat ni satgi Dr. Fatrih lah sambung. Jadi macam ni, Ana nak buka dulu, saya nak buka dulu mengenai ayat yang dibaca tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kamu ni, umat Muhammad ini, sebagai umat yang terpilih, sebagai umat yang pertengahan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, ya? Pertama sekali, wasat dalam bahasa Arabnya sebagaimana yang disebut juga tadi adalah tengah. Kalau orang tanya, aina tajlis ya ustaz, di mana anda duduk wahai ustaz? Kalau anda jawab, ana jalis fil wasat baina Dr. Mufti wa Dr. Rais Jilsah. Saya duduk di tengah-tengah di antara Sahib Usamah Mufti dan pengurusi majlis. Itu maknanya wasat, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi dalam pengertian kita, dalam berapa minit ni, takut panjang, 10 minit, jangan lebih 10 minit, entah kena bagi tahu. Fil wasat ni maknanya bukan sederhana, itu kita takut kita silap faham. Kita tak naklah kaya sangat, tak naklah miskin sangat, sedang-sedang jadilah. Ataupun orang Indonesia kata lumayan. Saya selalu ingat lumayan tu, bagaimana gaji kamu bibit? Lumayan pak. Oh, kita kata baguslah kalau lumayan. Rupanya lumayan tu sedang-sedang. Kita tak naiklah gaji dia, kesian kat dia. Maknanya bukan, kalau kita kata fil wasat, bukan maksudnya sedang-sedang, bukan maksudnya kita tak pergi pada excellent. Tetapi ini adalah pertengahan yang dimaksudkan dalam ayat ini, adalah satu konsep, satu falsafah yang mana di atasnya dibina syariah Islamiah ini. Itu yang paling kita rasa sebagai umat Islam, kita amat bersyukur pada Allah SWT yang menurunkan Islam kepada kita. Yang Islam ini sifatnya, Islam ni banyak, syariah ni banyak keistimewaan dia. Antaranya keadilan, Islam membawa keadilan. Islam itu bersifat murunah, fleksibel, boleh di apply di mana-mana. Di Singapura boleh, di Malaysia boleh, tahun ni boleh, tahun lepas boleh, tahun depan boleh. Itu antara sifat, ciri-ciri syariah Islamiah itu sendiri. Dan salah satu ciri lagi adalah wasat, tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Dan kita amat bersyukur pada Allah SWT kerana menjadikan kita umat yang sebegini. Bila kita kata tengah ini, tengah dalam berbagai-bagai skop dan konsep. Tengah di dalam satu sumber keuangan, sumber syariah misalnya. Sumber syariah, kalau kita baca ayat tadi, menceritakan sebelum ayat mengenai ummatan wasata ini, diceritakan ayat nabi-nabi, para anbiya terdahulu, yang mana mereka ini ekstrim. Ada yang terlalu menjadikan ulama mereka sebagai macam Tuhan mereka. Ada pula satu golongan lagi ekstrim, sampai dia bunuh para nabi, para anbiya. Jadi kita tidak, dari segi sumber sumber syariah kita, Islam mengiktiraf akal kita. Kita ada wahyu dan kita ada akal. Jadi dua-dua ini menjadi sumber syariah kita. Sebab itu wahyu kita adalah Quran dan Sunnah. Dan kemudian Tuhan bagi akal untuk kita tafsirkan mengikut kesesuaian. Itu adalah satu, saya rasa, rahmat yang paling besar. Sebab itu antaranya ayat wa amruhum syura bainahum, dan kamu, kalau kamu nak buat keputusan, kalau mengikut tuntutan ayat ini, kamu kena bermesyuarat. Jadi tidak disebut dalam ayat itu berapa korumnya, kena ada 5 orang ke, 3 orang ke, dan di mana. Tidak disebut untuk kita masukkan aplikasi semasa. Kalau nak beli seti di rumah, berapa ahli mesyuaratnya? Kita dengan isteri kita. Tapi kalau di masjid mungkin nak buat keputusan yang besar, mungkin ahli lembaga jemaah masjid. Di peringkat negara mungkin kabinet dan sebagainya. Tapi selama mana kita mengamalkan syura, maka kita mengamalkan ajaran Islam. Jadi itu menunjukkan bahawa agama Islam ini adalah agama yang wasat, ya, pertengahan. Dan satu lagi, banyak misalnya dalam bidang keuangan misalnya, kita pertengahan dari segi konsep dan falsafahnya. Kita tidak kapitalis, yang mana kalau kapitalis yang betul-betul ni, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan kita tidak juga sosialis, yang mana
saya pernah ke Cuba awal tahun itu. Muzakarah Fatwa Malaysia, dia hantar saya 2-3 orang ke Cuba untuk lihat vaksin, nak buat vaksin meningococcal yang cucu orang nak pergi haji tu, nak buat yang halal. Jadi kami pergi sana 24 jam naik flight. Dia orang kata bawa lah ustaz nasi ke apa ke, sana susah makan. Ish, ana kata ana jalan rata. Boleh setakat 3-4 hari tak ada nasi, makan roti pun boleh, tak ada masalah. So tak bawa lah, bawa lah Ibrahim 2-3 bungkus. Bila sampai sana, nak dipendekkan cerita, nak pergi kedai beli roti, tak ada. Roti tak ada jual. Roti ada pagi mungkin 7-8 bungkus. Kita ada duit ni, nak beli tak ada barang nak dijual. Eh, saya kata kenapa? Oh, sosialis rupanya. Rupanya rakyat dia tak payah pergi kedai. Setiap orang ada ration dia sendiri. Mungkin Dr. Fatris ada dapat ayam 2 ekor seminggu, dapat roti 3 buku seminggu, dapat beras 1 kampit. Semua orang kita ni dapat ration yang sama. Jadi tak payah pergi kedai nak beli barang apa semua. Dan rumah tak ada siapa yang boleh register rumah nama dia. Sebab sosialis, semua sama saja. Kereta setiap family dapat nombor pelit 1. Ada duit banyak pun Dr. Izzahar, tak boleh hantar beli kereta yang kedua. Sebab tu dia tak ada jam, relax je. Jadi, itu terlalu ekstrim kepada sosialis ni sampai begitu sekali. Tak menjaga hak untuk kita memiliki, untuk kita membuat kekayaan dan sebagainya. Jadi Islam datang di tengah. Walaupun hak kita untuk memiliki ada, tetapi tidak dilupakan, diinstitusikan pula zakat, sedekah dan sebagainya. Dalam kapitalis tak ada. Buatlah kekayaan sebanyak mana pun. Jadi itu nak menggambarkan betapa kita di tengah, sentiasa di tengah. Dan bila di tengah ini, fitrah kita terjaga, mengikut fitrah kita sebagai manusia. Sebab itu dalam ayat sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tu wajib. Wa idza nudiya lis-salah min yaumil jumaah, sampai akhirnya disuruh kita selepas habis sembahyang Jumaat, fantashiru, maka kita keluarlah untuk mencari rezeki dan sebagainya. Jadi itu adalah konsep yang amat, saya rasa amat agung. Amat agung, dan kita patut appreciate benda ini, dan kita patut rasa alhamdulillah kita ini adalah umat Muhammad. Kalau dalam agama lain, last ya ustaz. Dalam agama lain, kalau nak jadi orang baik, agama Buddha, nak jadi orang baik macam mana? Dah kena tinggal dah kehidupan kita. Kena pakai kuning, tak boleh pegang duit, pakai selipar. Itu nak jadi orang yang baik di sisi mengikut pahaman dia. Agama Kristian, kena pergi jadi padri. Padri dah tak boleh kahwin. Tapi kalau nak jadi baik dalam agama kita, agama Islam, tak payah. Kita, semua kita ni boleh jadi orang yang terbaik di dalam agama Islam. Masih lagi boleh beli kereta, boleh cari kekayaan dan sebagainya, tetapi ada garis panduan yang patut kita ikut. Jadi itu kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana aurat pun sama. Begitu juga ada dihadkan aurat, tapi kita nak pilih warna apa kita nak pakai, jubah ke apa ke, itu juga semua maknanya begitu wasat, begitu di tengah agama kita ini, dan kita amat bersyukur. Jadi saya rasa kita berhenti setakat, saya berhenti setakat ni dulu. Ada kawan-kawan yang akan sambung, yang Allah lima ai tak sempat entah sambung. Tak jawab pula. Tak apa, lagi kan anda cakap banyak sangat, habis masa ya. Nanti saya datang round seterusnya, insyaallah. Terima kasih Prof atas penerangan tadi. Saya rasa cukup jelas bagi kita bagaimana tadi contoh yang dibawa oleh profesor tadi, apabila pergi ke Cuba, Prof, tadi Cuba yang dengan sistem sosialisnya, yang mana setiap seseorang itu tak boleh melebihi kekayaan daripada apa yang ditentukan oleh kerajaan itu sendiri, pemerintah itu sendiri. Betul ya, Prof? Betul. Jadi itu satu contoh ekstrim ke kanan, dan satu contoh ekstrim ke kiri pula, yang kumpulkan duit tanpa fikirkan orang yang susah dan hanya fikirkan kekayaan sendirinya. Jadi kita Islam ni datang pertengahan. Kita tidaklah ekstrim ke kanan dan tidaklah ke ekstrim ke kiri. Kita ada sifat keihsanan, kita ada syariat yang kita ikut, Islam yang kita ikut, dan kita ada keimanan yang kita percaya, dan keimanan kita pun keimanan yang wasatan.
kita tidaklah keimanan seperti kepercayaan seperti agama-agama lain, agama yang dibawa contoh oleh Prof tadi, orang-orang Buddha sebagai contoh, dengan bagaimana ekstrimnya mereka meninggalkan dunia ini. Kita tidak tinggalkan dunia, tapi kita juga tidak terkejar-kejarkan dunia. Jadi ini antara contoh-contoh dibawa oleh Prof tadi berkenaan dengan ummatan wasata, kaitannya kepada ihsan, kaitannya kepada iman dan sebagainya. Saya rasa tak cukuplah penghuraian tersebut. Kita nak lihat pula bagaimana konsep ummatan wasata ini atau konsep pertengahan ini dalam ilmu, dalam islah, dalam juga itqan kita. Itu saya minta Sahibu Samaha kalau boleh menghuraikan lebih terperinci tentang kata tersebut. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Terima kasih fadil sahabat saya Dr. Firdaus Yahya, kedua ahli panel undangan kita, tetamu khas daripada negara jiran dan negara sahabat kita, Profesor Ashraf dan juga Dr. Izhar. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin sebagai menyambung apa yang dilepaskan dan ditinggalkan oleh Profesor Ashraf kepada saya tadi, kalau kita lihat apa yang dimaksudkan dengan wasat ataupun pertengahan, Dr. Ashraf ataupun Profesor Ashraf dah menyebut dia bukan makna sedang-sedang, tapi ada makna yang perlu kita fahami. Kita ni sebagai masyarakat Islam, kadang-kadang kita melihat satu perkataan, kita rasa perkataan tu dah biasa kita dengar, menyebabkan kita rasa kita faham dah apa maksud dia. Tapi seringkali berlaku kerana kita tidak mengambil berat akan pengertian sebenarnya yang dituntut dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadi salah faham. Kita jadi salah faham. Ya, sebagai contoh bila katakan tadi wasat maknanya sederhana ataupun sederhana, bukan makna sedang-sedang ataupun cukup makan istilah orang kita ni kan. Ada orang pernah tanya saya, dia tak faham macam mana ya. Kenapa Islam kata perkara terbaik itu yang sederhana? Khairul umur awsatuha, pertengahan. Bukankah pertengahan itu membawa maksud yang kita ni tak cemerlang? Kalau budak-budak sekolah tak payah dapat markah excellent lah, dapat cukup-cukup makan asal naik kelas, dapat certificate cukup. Itu kan pertengahan ustaz katanya, ya kan? Sedangkan kita juga mengetahui dalam masa yang sama, Islam ini agama yang menuntut kita menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan untuk manusia. Malah Allah jadikan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai makhluk dengan ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah jadikan manusia itu dalam kejadian ciptaan yang sebaik-baiknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak faham ni? Sebaik perkara pertengahan. Tapi dalam masa yang sama agama suruh kita jadi yang terbaik. Mana yang betul? Terbaik ke yang sedang-sedang? Saya cakap begini. Cuba kita bayangkan ya, untuk kita mudah faham. Sebelum mati saya cakap tentang 5i tadi. Cuba kita bayangkan dua garisan. Satu vertical line, satu horizontal line. Kalau istilah bahasa Melayu apa ya? Garis tegak dengan garis lintang. Ya kan? Bila kita perhatikan diri kita, keadaan kita, kedudukan kita, martabat kita sebagai manusia, ditambah lagi pula sebagai manusia yang beriman. Kalau kita lihat garis yang tegak, that vertical line, kita tak boleh kat tengah-tengah. Kita mesti berusaha sampai ke atas. Sebab kita khaira ummah. Dan kita dah ingatkan bahawa agama yang kita anuti, akidah yang kita pegang juga adalah agama yang tidak boleh berada di tempat kedua, ketiga, keempat, tak boleh. Mesti tempat pertama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sepatutnya paling tinggi. Tidak boleh ada yang lain lebih tinggi daripada Islam. Nah, itu dalam bentuk garisan tegak. Tak boleh pertengahan. Ya kan? Nah, dalam menuju ke arah kecemerlangan, kemuncak sebagai khaira ummah, sebagai ahsani taqwim, makhluk yang terbaik. Dalam perjalanan itu, kita kena jaga garisan melintangnya. That horizontal line nak kena observe. Dalam kita nak meningkat itu, horizontal line ini yang mesti pertengahan. Sebab kalau yang garis melintang tidak berada di pertengahan, bermakna kita akan berada di sebelah kanan. Itu yang tadi jadi masalah.
dia akan menyengit. Bila menyengit tak seimbang. Bila tak seimbang, kita tak akan mampu naik ke kemuncak sebagai khairah ummah. Ataupun kalau kita tak berada di sebelah tengah, tidak berada sebelah kanan, kita akan meletakkan diri kita di sebelah kiri. Akan menyengit begini. Juga tidak akan mampu sampai ke kemuncak khairah ummah. Jadi kita jangan salah faham. Kita bila bicarakan kita perlu mengusahakan menjadi umat pertengahan, maksud pertengahan itu ikut ukuran garis tegak ataupun garis melintang. Ya kan? Garis tegak tak boleh pertengahan. Kita mesti di atas. Kalau kita sedar kita belum sampai, kena terus berusaha. Tapi garis melintangnya mesti pertengahan. Kalau tidak, hilang keseimbangan. Mudah-mudahan itu dapat lebih menjelaskan lagi pemahaman kita. Nah, dalam kita nak bergerak ni, nak jaga keseimbangan garis melintang tu kan, nak naik menghampirkan diri kepada Allah sampai ke tahap kita harapkan kita mendapat kecintaan dan keredaan Allah sebagai umat yang terbaik, dia ada bahagian-bahagian pentingnya, ada bahagian-bahagian utama, main components nak kena jaga. Itu kalau kita tidak fahami, maka dia tidak akan seimbang. Bila itu tidak kita sedari, itulah kita lihat dalam masyarakat kita, dalam umat kita pada hari ini, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam diri kita sendiri. Ada masa kita dapati diri kita terlalu ke kanan, terlalu ke kiri, sengit ke sana, sengit ke sini. Yang perlu kita fahami ada 5 komponen utama. Yang pertama, Islam. Kedua, iman. 3, ihsan. 4, ilmu. 5, islah. Tu datang 5 tadi tu. Tak tahu daripada mana Ustaz Firdaus dapat 5 ai. Ini kita tak jelas, 5 ini kita tidak mampu fahami keseimbangannya, kita akan sengit dan tidak berlaku wasat tadi. Yang pertama, Islam. Dan kita semua dah belajar daripada kita dulu darjah 1. Anak-anak kita masih kecil, kita dah terangkan yang namanya Islam itu ada 5 rukun. Mengucap 2 kalimah syahadah, salat 5 waktu 1 hari 1 malam, puasa bulan Ramadan, zakat dikeluarkan. Yang nombor 5 apa? Haji ke Mekah bagi mereka yang mampu. Maknanya dari segi amalan, dari segi pertuturan dan juga perbuatan, salat mesti buat. Macam mana nak sampai ke muncak? Macam mana nak ada keseimbangan kalau salat tak dibuat? Pincang sebab komponen pertama Islamnya tidak ada. Bagaimana kalau solat itu dikerjakan tapi tidak mendatangkan kesan? Bagaimana kalau puasa pula tidak dilaksanakan? Bagaimana kalau zakat tidak ditunaikan? Maka akhirnya komponen pertama, pelaksanaan Islam itu tidak wujud dalam kehidupan kita. Nah, dalam masa yang sama, bahagian pelaksanaan, bahagian rukun Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, itu perlu pula dilengkapkan dan diseimbangkan dengan keutuhan dan kekuatan, keyakinan dan kepercayaan dalam hati kita. Itu namanya iman, ya kan? Dan rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itu bahagian hati, bahagian keyakinan, bahagian kepercayaan. Nah, dalam kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan cakap pasal agama lah. Kalau kita lihat dalam kehidupan seharian ataupun sebagai pekerja, sebagai contoh, kalau ada orang bekerja dengan sebuah syarikat, kalau dia tidak punya keyakinan dengan potensi syarikat dia, kalau dia tak ada keyakinan, tak ada confidence, tengok company pun tah besok lusa, lagi 2-3 bulan bankrupt company ni. Kalau keyakinan tak ada, percayalah, pekerjaannya tak sungguh-sungguh. Dia kalau datang kerja, berat kaki dia. Datang kerja, masuk lambat. Waktu break ataupun lunch tengah hari pukul 1 sampai pukul 2, pukul 12 dah keluar, pukul 3 baru masuk balik. Kalau balik, patutnya pukul 5.30, 4.30 dah kemas-kemas dah, dah switch off dah. Komputer tu dah tak buka email lagi, buka Facebook je dah. Pasal tidak ada keyakinan. Bila tidak ada keyakinan, dia akan memberi kesan kepada perbuatan dan pekerjaan. Sebab itu, rukun Islam 5 akan pincang dan tak seimbang kalau tidak ada pengukuhan iman di dalam dada. Perlu ada 6 tadi. Percaya kepada Allah, hari kiamat, kitab, rasul,
apa ni, qada dan qadar. Nah, kalau itu ada pun baru dua. Ada Islam, ada iman. Perlu dicukupkan lagi, diseimbangkan lagi, dilengkapkan lagi. Apabila kan ada kisah, satu masa kan malaikat Jibril datang bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanya Islam apa? Nabi jawab Islam lima perkara. Iman apa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasul mengatakan enam perkara. Lalu bertanya soalan yang berikutnya. Mal ihsan. Apa tu ihsan? Nabi kata ihsan menyembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau memang tak boleh nampak pun, yakin dan rasa bahawa Allah nampak, lihat dan perhatikan kita. Itu ihsan. Maknanya apa? Dalam kita melaksanakan rukun Islam, dalam kita mempercayai dengan keyakinan rukun iman, dalam masa yang sama kita disuruh senantiasa menyedari, kita buat apa pun, kita nak sebut apa pun, kita nak bertindak apa pun, kita nak memikirkan apa pun, sedar ada Allah bersama kita memerhatikan setiap tindak tanduk kita. Kalau orang ada Islam, bila tanya tentang keimanan, aku percaya ada akhirat, percaya ada syurga, percaya ada neraka, tapi dia tak rasa Allah perhatikan dia. Tak seimbang. Dia akan melaksanakan perintah Allah, kalau dia rasa selamat, orang lihat sahaja. Tapi kalau dia rasa orang tak nampak, tak payah. Buat apa nak pun nak sembahyang, bukan orang tahu pun aku tak sembahyang, sebab ihsan tak ada. Bila depan orang bulan Ramadan tak makan, tak minum, apa pakai songkok haji, duduk kat kedai kopi, kat gelang tengah-tengah puasa, apa orang Islam macam gini. Tapi kalau dekat rumah sorang-sorang, sama je. Sebab apa? Sebab ihsannya tak ada. Nampak tu? Nah, ada Islam pelaksanaan, ada iman kepercayaan, ada ihsan hubungan kita dengan Allah, ada muraqabah. Dalam masa yang sama pun tak seimbang lagi. Bila tak seimbang, tak boleh naik jadi khairah ummah. Kalau apa? Kalau kefahamannya tak wujud. Ya kan? Bila mengamalkan, katalah mengamalkan rukun Islam, solat, ibadat, ikut-ikut orang, tak faham, tak tahu kenapa, tak tahu macam mana, main ikut aja jadi faktor. Beriman, main percaya gitu saja, tapi tak tahu apa sebenarnya, siapa sebenarnya Allah, apa sebenarnya sifat Allah, tak ada ilmu, tak jadi juga. Ya kan? Orang yang baik mestilah lengkap amalannya, kepercayaannya, ya, keyakinannya dengan Allah, dengan ilmu dan kefahaman. Sebab tu datang ayat yang berikutnya, mesti ada ilmu. Banyak dah tu, dah empat dah. Dah setengah jam dah. Islam, iman. Ketiga apa? Ihsan. Semua tu mesti lengkap dengan ilmu. Nah, agak-agak jadi baik tak kita? Alhamdulillah. Oh, laksanakan sudah Islam. Ada keyakinan iman. Selalu perhatikan Allah, ada ihsan, ilmunya tinggi. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam juga mengajar kita bahawa jadi makhluk yang dipilih oleh Allah bergelar manusia, kita ini bukan setakat baik sendiri. Kita mesti juga menyumbang supaya ada kebaikan kepada orang lain. Itu yang Nabi, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan contoh teladannya para sahabat. Kalau Nabi itu katalah Islam tu cukup masuk syurga kalau kita sendiri yang duduk diam-diam, baik-baik seorang dewean aja, kata orang Jawa kan. Kita duduk diam-diam, sembahyang penting. Nabi tak akan sampai bersusah payah berdakwah siang malam, pagi petang di masjid, menegur sahabat, menasihati sahabat, mendengar keluhan sahabat, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Nabi tak akan sibuk nak angkat senjata suruh para sahabat menggadaikan nyawa mempertahankan agama. Kalau jadi orang baik pada pandangan Allah cukup dengan sendiri saja baik, pindah ke Madinah. Madinah ada ancaman, cari tempat lain. Ini nak kena pertahankan, nak pertaruhkan nyawa. Kenapa? Sebab Islam mengajar kita jadi hamba Allah bergelar manusia, kita ada tanggungjawab dan amanah sebagai khalifah. Khalifah maknanya yang mengusahakan supaya dia baik dan dia mencurahkan kebaikan kepada orang lain. Itu yang kita faham daripada perkataan islah. Kalau kita lihat dalam surah Hud
ada ayat cerita tentang Nabi Syuaib. Ayat 88 kalau tak silap saya. Nabi Syuaib antaranya mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tak nak apa-apa. In uridu illal islaha mastata'tu. Yang aku nak buat, tanggungjawab aku semata-mata untuk islah. Sebab itu Nabi Syuaib ni dia sibuk ataupun dia bekerja keras. Pagi, petang, siang, malam, nasihat orang, dakwah, panggil, jemput, mari beriman kepada Allah. Walaupun mendapat rintangan, tantangan, halangan, tetap tidak berputus asa. Dan dia kata, aku tak harap apa-apa. I'm not looking for gold, I'm not looking for castles and palaces. No. In uridu illal islah. Yang aku buat ni semata-mata untuk membuat kebaikan kepada masyarakat. Nak membetulkan kesalahan. Ya? Nak menutup kekurangan dan kesilapan orang. Itu adalah misi ataupun risalah yang dibawa oleh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhirnya jadi umat yang baik pada diri kita, kita juga mengusahakan kebaikan kepada orang lain. Kalau tidak, mana Masjid Asy-Syakirin nak susah payah buat forum kat masjid lain, kat stadium lain, kat datang sini lagi susah payah. Profesor Ashraf sampai sangkut jam nak masuk dari Johor tadi. Susah. Ustaz Suhaimi, pegawai-pegawai yang lain di masjid, ya Allah, kadang-kadang dikata orang, kadang-kadang dikomen orang, kadang-kadang dikritik orang. Betul Ustaz? Senyum aja Ustaz ni. Ya kan? Tapi tetap teguh, konsisten, istiqamah. Kenapa? Sebab faham kita jadi orang Islam, kita bukan hendak baik seorang diri sahaja. Kita nak ada islah. Nah, itulah 5 I yang kalau dapat kita fahami, kita hayati, kita hidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. InsyaAllah bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya dunia ini sudah tidak ada kesengsaraan dan penderitaan lagi. Masalahnya kita tak seimbang dalam 5 perkara yang utama ini. Akhirnya kita tak sampai ke atas. Garisan tegak itu tak sampai ke puncak. Tersangkut terus. Kenapa? Sebab sengit, tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Sebab kita tidak berada di pertengahan garisan lintangnya. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Sohibu Samaha. Saya amat tertarik dengan contoh yang dibawa oleh Tuan Mufti kita tadi berkenaan dengan garis lintang dengan garis tegak. Dia seperti macam bangunan lah, kalau kita nak bina tersebut, kita mesti bina bangunan yang tinggi tapi mesti seimbang. Kalau kita ke kanan sangat, robohlah dia. Kalau kita ke kiri sangat, robohlah dia. Kalau kita sekejap kanan, sekejap kiri, tak cantiklah dia. Jadi perlu ada dia punya keseimbangan dia. Tak ke kanan, tak ke kiri, tapi terus menegak. Ya, betul gitu ya. Faham, betul lah pahaman saya itu. Saya takut salah saja. Nanti Mufti cakap, apa awak cakap ni? Bobol kosong. Jadi Alhamdulillah kita dapat penerangan lebih jelas tentang apa dimaksudkan tentang ummatan wasata. Konsep wasat, konsep pertengahan, konsep keseimbangan tersebut. Bukanlah keseimbangan maknanya yang kata Profesor Ashrafi, lumayan pak, cukup-cukup saja. Tidak, maknanya kecemerlangan mesti ada tapi perlu ada pada garisan yang di tengah. Nah, kita dah dengar tentang konsep tersebut tapi kita nak tengok, nak tahu apakah contoh-contoh yang ditunjukkan oleh dia dikatakan sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Dan sebaik-baik umat ini balik kepada zaman para sahabat, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas, kamu wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang kami keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, kamu suruh pada yang ma'ruf, kamu larang kepada kemungkaran, dan kamu yang paling asas basisnya adalah kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka adalah contoh untuk kita. Salafus Salih ini merupakan contoh untuk kita. Apakah contoh-contoh tersebut supaya kita boleh ambil iktibar, supaya kita boleh apply dalam kehidupan kita, terutama kita ni hidup dalam masyarakat majmuk. Ini saya minta Al-Fadhil Dr. Izhar untuk kongsi sama dengan kita. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Tuan Moderator Dr. Firdaus, yang dah lama tak jumpa. Alhamdulillah hari ini satu forum yang mengeratkan balik suatu rahim yang dah lama tak jumpa. Begitu juga sahabat saya Prof. Dr. Ashraf,
Kami pun hampir dekat berapa tahun, lama dah tak jumpa. Just by phone je, telefon tanya khabar Datuk Hashim Yahya yang sedang sakit sekarang ini. Dan kita doakan semoga Datuk sihat. Datuk Hashim Yahya ni orang otai, dia kata, Forum Perdana. Jadi saya dulu belajar daripada dia macam mana cara bercakap, macam mana cara nak forum, macam mana, ini otai. Masa tu saya kecil lagi, hingguh keluar ke hidung ni. Begitu juga dengan Dr. Fatri Sahibus Samahah. Ya, dah lama dah nak jumpa. Macam manalah wajah yang menawan yang aku tengok selalu dalam Facebook, dalam apa ni, dalam internet, wajah mufti-mufti ni. Mufti apa ni, di Malaysia dah tengok selalu. Ni mufti Singapura ni nak tengok. Jadi saya dah ambil nombor telefon dia biar dia boleh masuk Forum Perdana lepas ni. Sokong ke tak? Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apabila kita melihat kepada konsep ummatan wasata, umat pertengahan. Prof Ashraf dah bincang, dah tunjuk apakah yang dimaksud dengan ummatan wasata. Nak jadi ummatan wasata kena ada 5 i. Macam yang Sahibus Samahah sebut tadi. Dengar tak tadi? Alhamdulillah, kalau mufti cakap tak dengar, baik aku balik je. Mufti cakap kena dengar, tu sebab nama Sahibus Samahah. Dia cakap kena ada 5. Pertama, kena ada Islam, ada iman, ada ihsan, ada ilmu, ada islah. Nah, sekarang ini bagaimana kita nak aplikasikan? Kita nak aplikasi mesti kena ada role model. Betul ke tak? Maka sebutlah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Minta maaf suara tak apa nak sedap. Nak banding dengan hok baca tadi, memang out, jauh dia punya pitching lagi. Apa kata Allah? Laqad kana lakum fi rasulillah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh, ada akhlak yang sangat-sangat mulia, tuan-tuan puan-puan. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi mereka yang nak cari, siapa yang paling kuat cari nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ustaz Izhar? No. Dr. Fatris? No. Prof Ashraf? No. Dr. Ridwan? Dr. Firdaus? Dr. Ridwan T pula dah. Dr. Firdaus? Tidak. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Betul ke tak? Betul. Kita dapat lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, dia orang ni menggadaikan segala-galanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menggadaikan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam yang Allah sebut innad-dina indallahil Islam. Agama yang aku persetujui, yang aku terima, Islam, hanya Islam, tak ada agama lain. Jadi siapa contoh yang kita nak ambil? Contoh sahabat yang boleh kita jadikan pedoman, oh kena ikut macam sahabat sekian. Kalau ikutkan semua kita kena ambil. Cuma kita ambil, saya ambil satu daripada para sahabat yang ramai. Antaranya iaitu Salman Al-Farisi. Allahu Rabbi. Tuan-tuan perempuan biasa pergi Mekah kan? Saya tahu insyaAllah yang tak pergi akan pergi insyaAllah. Amin. Amin kuat sikit. Amin. Macam mana? Wasata. Amin kena kuat-kuat. Amin. Bersungguh-sungguh. Tu sebabnya bila imam baca Fatihah, belakang tu amin slow, ramai orang Melayu slow, orang Arab dia kuat amin. Ha tu kuat dia orang semua, Allah bagi. Tengok tuan-tuan puan-puan, kalau kita pergi Mekah, apa yang kita tengok di Madinah Munawarah masa ziarah luar? Kita akan sampai di Uhud, betul tak? Bila sampai di Uhud, kita dibawa tengok kawasan Masjid Tujuh, betul tak? Dekat Masjid Tujuh tu dia panggil Khandaq. Ha ni Dr. Ashraf dulu Madinah, Dr. Suhaimi, Ustaz Suhaimi kat Madinah, Dr. Fatris kat Madinah ke? Ah. Oh, tapi dia selalu pergi Madinah. Tak apa, tak ada masalah. Kita tengok Khandaq tu, siapa punya idea? Salman Al-Farisi. Bukan saya nak cerita tentang kehebatan Salman bagi pandangan ni. Apa yang saya nak cerita, kehebatan Salman dalam melaksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang sahabat, nak bagi tahu bahawa kita ni ummatan wasata. Tuan-tuan, puan-puan, Salman Al-Farisi antara sahabat yang dekat dengan Nabi, dia ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam lewat. Dia tak masuk Islam macam
Ali radhiyallahu anhu, macam Abu Bakar, macam Umar. Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam, dia masuk Kristian dulu. Masa daripada Parsi, dia ni ikut rombongan. Masa tu dia muda lagi, dia ikut rombongan. Aku sedang mencari Tuhan yang sebenar. Sebab, ni tengok, orang Islam dia kena bijak. Tak boleh bodoh selalu. Tak betul tak? Betul tak? Sebab Salman Al-Farisi, kalau kita baca sejarah, menunjukkan kebijaksanaan yang Salman Al-Farisi ini. Itu sebab Nabi banyak tanya pandangan. Para sahabat pun aku, kalau ada apa-apa, tanya Salman. Salman bijak. Tengok, di Madinah. Salman ni dia pun mencari. Dia kata, tak jalan ni. Aku duduk kat Parsi ni tengok orang sembah. Tak ikut dan sekali. Orang sembah tong, orang sembah tiang. Ih, bodohnya, dia kata. Dia pun cakap, aku nak mencari Tuhan. Tengok. Kisah dia hampir sama apa yang berlaku kepada Nabi sebelum. Siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tengok contoh Nabi-Nabi yang lain. Antara Nabi Musa alaihissalam. Dia berfikir. Macam mana, macam mana. Nabi Ibrahim antara yang paling banyak mengeluarkan kaifa, kaifa, kaifa. Baca dalam Quran. Tapi nak cerita bagi, Salman ni dia pun jalan. Jalan, dia tanya orang tua-tua lah. Orang tua-tua ni makan garam awal lagi. Jadi kencing manis, darah tinggi lebih tinggi. Jadi dia tanya dulu. Dia tanya, aku nak cari Tuhan lah. Aku nak cari orang yang alim lah. Orang yang hebat, yang aku boleh ikut agama ni. Orang pun bagi tahu. Oh, dekat Syam sana, Syam. Syam ni kalau kita baca sejarah, kalau ikutkan Ibn Hisham, dia kata Syam, Syria. Tempat saya belajar dulu. Saya dibesarkan kat situ. Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Mana lagi? Itu antara empat. Ini Syam, dia sebut. Dah lupa dah aku. Yang penting, ambil lah empat ni. Dekat Syam situ, memang ada orang-orang alim. Dekat situ ada orang pandai. Di situ ada kanisah. Kanisah ni tempat semayang. Orang panggil gereja. Allahu Rabbi. Salman Al-Farisi kata, okay, aku pergi. Dia pergi. Dia pergi seorang-seorang jumpa dengan orang yang panggil rahib. Dia kerja dengan rahib. Dia masuk Kristian. Dia belajar bagaimana nak jadi orang rahib yang baik. Rupa-rupanya bila dia duduk serumah, bila dia duduk dengan rahib tersebut, duduk dekat, baru dia tahu rahib ni menipu. Hampir sungguh, dia kata. Dia suruh orang semua semayang. Jom semayang. Rupanya rahib tak semayang. Dia kata, kuca budak ni, kata. Ni orang Kelantan, saya panggil kuca lah. Lepas tu dia kata, dia panggil, okey, jom kita kutikkan. Kita berderma kerana Allah, kerana Isa. Kutuk dia kuat-kuat sangat, dengar orang. Orang pakat derma, bagi duit, bagi emas. Sehingga kan rahib ini menyimpan 7 bilik stor emas. Orang derma. Orang bagi emas, bagi. Sebab nak beli syurga. Letak, dia kata celana, tak bagi kat orang fakir miskin pun. Dia simpan, sampailah rahib ni mati. Dia pun kata sebab orang nak ke bumi, dia bagi tahu pada rahib. Rahib, dia bagi tahu pada orang kampung, kamu kenapa sibuk sangat nak simpankan si rahib ni? Dia kata, rahib ni lah yang membawa kami ke syurga, gitu. Gitu. Dia pun bagi tahu, sebenarnya apa yang kau bagi semua ada dalam bilik tersebut. Dia buka, tengok Allah, terkejut habis orang kampung. Orang kampung kata, ya, rupanya kurang hajar juga dia ni. Dia orang tak nak simpankan rahib tersebut. Dia kata, ini orang jahat. Rupanya dia ambil harta kita. Dia kayakan diri dia sendiri. Tengok, Salman, dia bijak. Pendekkan cerita, dia pun bila mati rahib ni, dia pun pergi dengan rahib lain. Rupanya rahib lain tu dah masuk Islam. Dia tak mau ajak Salman masuk Islam. Cuma dia akhir tunjuk. Jumpa dengan beberapa rahib. Akhirnya, rahib ini tunjuk kata kamu pergi ke negara Arab. Kamu akan jumpa dengan seorang lelaki yang sangat hebat. Antara lelaki tersebut, tanda-tanda dia, dia tidak makan sedekah. Dia makan hadiah. Yang ketiga, kamu tengok dekat belakang dia ni ada tanda nubuah. Khatamun nubuah. Itu yang ramai cakap kat saya ni, sahibu samah, prof, doktor. Orang kata, ustaz, saya buat tatu belakang ni. Nak ikut sunnah Nabi, kata. Banyak kau punya Nabi. Sunnah itu dia sibuk nak ikut. Jangan duk ikut hok bukan-bukan. Ni, Nabi tu Allah yang letak kat belakang tu. Tanda khatamun Nabi. Khatam Nabi yang terakhir. Jadi dia letak kat belakang tu. Dia kata, pergi cari. Kalau bila sampai kat Mekah, sampai di Madinah, kamu akan jumpa orang ini. Dia pergi. Memang dia cari. Dapat. Dia masuk Islam ketika di Madinah Munawarah. Masa di Madinah, dia tak sempat perang Badar dan perang Uhud. Sebab masa tu dia seorang hamba yang sedang memerdekakan diri sendiri. Ini
Salman Al-Farisi. Apa yang saya nak petik daripada kehebatan Salman Al-Farisi, dia menasihati seorang sahabat yang dikenali sebagai Abu Darda. Kenal tak Abu Darda? Ha, Abu Darda ni dia dikenali sebagai Abidun Billail wa Fursanun Bin Nahar. Dia ni malam dia sembahyang tak tinggal, siangnya dia berperang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memperjuangkan agama Allah Taala. Suatu hari Ummu Darda, gitu. Orang kata siapa pula Ummu Darda? Tadi Abu Darda. Darda ni anak, ya. Kemudian Abu ni bapa kepada Darda. Macam puan baju merah nama apa? Ha? Ainun, anak lelaki nama apa? Anak pertama. Tak ada anak lelaki, insya-Allah lepas ni ada. Bubuhlah nama apa pun. Siapa anak lelaki puan? Baju hitam dia. Nama apa? Anak lelaki? Ha? Nazari. Ha, Ummu Nazari. Ibu kepada Nazari. Jadi Ummu Darda ni pergi mengadu kepada ni si Salman Al-Farisi. Dia habaqnya, "Wahai Salman, kau nasihat sikit kawan ni. Fa inna li akhika hadha laysa lahu dunya." Sesungguhnya Abu Darda suami aku ni dah tak ada dunia dah bagi dia. Ibadat sepanjang masa, puas aku godanya. Tak sungguh. Suami kalau isteri goda, jalan tak? Sahibu Samaha. Tak payah jawab. Biarkan dia rahsia bab kata Datuk Siti Nurhaliza. Ha. Isteri goda ni, Ummu Darda ni puas goda. Goda gitu, buka gini, pakai itu, pakai ini. Segala-gala dia buat depan Abu Darda. Abu Darda tengok gini. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Semayang pula dua rakaat. Tak senak kepala kita orang perempuan. Ah, elah aku bukan main dressing. Oh my God. Gitu lebih kurang. Sedihlah dianya. Bagi tahu pada Abu Darda, pada Salman. Salman, engkau lah sahabat Nabi yang dekat dengan Abu Darda. Kau tolonglah nasihat si Abu Darda ni. Ya Allah, teruk sangat dia ni. Tak nak dunia langsung. Kerja pun tak nak. Ha, tengok, boleh ambil yang apa Prof. Ashraf sebut tadi. Kerja pun tak nak. Makan pun tak nak. Puasa siang. Malam dia beribadat. Mana hak dengan aku? Oh, berat gini. Salman pun tak apa. No problem. Ummu Darda. Waitin for my... Wait! I'm coming to your home. Oh, mari rumah dia, dia kata. Oh, cakap bahasa Arab lah sikit. I pergi rumah you, jangan risau. Dia mari-mari, dia datang. Ha, ini contoh ni Salman Al-Farisi. Bukan datang kosong. Datang, "Assalamualaikum, Abu Darda, aku mari nak makan ni." Dah, dia bawa makanan. Abu Darda, Salman Al-Farisi masak yang special. Masakan special, bawa datang rumah Abu Darda. "Abu Darda, aku datang nak jadi tetamu kamu." Ah, contoh kalau saya datang nak pergi rumah, kata Ustaz Suhaimi. "Suhaimi, saya nak jadi tetamu, boleh?" Jangan kata, "Duduk hotel lah." Tak boleh, duduk rumah kita kalau saya nak. Hari ni Salman datang nak duduk rumah Abu Darda. Abu Darda kata, "Ahlan bidduyuf, ahlan, datang-datang tetamu kita. Mari duduk rumah." Duduk rumah, dia bawa makanan. Ummu Darda, dia panggil Ummu Darda, "Sediakan makanan, kita nak makan ni." Abu Darda kata, "La ana saim, aku puasa. Minta banyak-banyak kau makanlah wahai Salman." Salman kata apa? Ni Salman belajar daripada Nabi. Salman kata, "Wahai Abu Darda, kau tak makan, aku pun tak nak makan." Orang Arab, orang sahabat ni dia pantang kalau tetamu tak dilayan dengan baik. Dia puasa, dia tengok kita makan. Oh, alhamdulillah. Dr. Ashraf, sahibu Samaha pernah duduk dengan orang Arab. Kalau datang orang Arab kan, kalau kita pergi rumah dia bentangkan depan kita nasi kapsah Arabi tu, seekor kambing makan 4 orang. Makan dulu tak habis baru keluarga dia makan. Ni orang Arab. Orang Singapura pun lebih kurang gitu juga. Tak sungguh, orang Singapura kalau dia bawa. Kalau saya datang ceramah sini kan, "Oh tu, apa merah tu? Tulang merah." Tulang merah kan? Tulang merah, nasi kandar. Allahu Akbar. Berpeluh aku nak makan. Tadi saya dah sampai tadi, macam-macam kuih depan. Ya Allah, aku tengok pun pening. Ha? Bagus orang Singapura ni. Tapi malang ni sebab saya dah makan tadi dekat airport. Tapi tak apa, tak ada masalah. Isu dia sekarang ni, Abu Darda kata, "Mana boleh kau tetamu aku? Kau kena makan." "Aku takkan makan kalau kau tak makan." Dia pun makan juga. Buka puasa dia makan. Makan-makan. Sakit hati ni. Elah, aku nak kena puasa. Buka puasa. Marahlah dia. Malam sampai malam. Nak tidur. Abu Darda saya buk nak semayang. Allahu Akbar. Salman Farisi tunggu. "Eh,
Abu Darda, jom tidur dengan aku. Eh, mu tidur. Aku nak semayang. Nak semayang. Tak ada, kalau tak tidur, aku tak tidur. Oh, elah dia ni kacau sungguh. Nah, tidur pula. Dia, dah lah tadi suruh makan, dia suruh tidur. Aku nak ibadat ni, nak ibadat. Tengok. Bahaya, dia ekstrim dalam bab ibadat. Sampai dia lupa dunia. Pun tidur. Pukul 3 pagi, lebih kurang pukul 3 pagi, Salman bangun. Eh, hey, Udardak, dah cukup. Bangun, kita semayang berjemaah. Pula. Semayang berjemaah pula dah pukul 3 pagi. Nak tunggu subuh. Lepas tu, masa tu lah, masa tunggu subuh tu lah, Salman Farisi tegur dia. Wahai Abu Darda. Fa inna li nafsika alaika haqqa. Untuk diri kamu ada hak, wahai Abu Darda. Kau tak bolehlah hidup dengan cara kamu ibadat siang malam. Kamu kena ada masa untuk bersama dengan isteri, kena ada masa untuk dengan anak-anak, kena ada masa main futsal. Kena ada main pedang. Zaman Nabi main pedang. Zaman Nabi main mulakamah. Mulakamah dia panggil apa? Gusti. Tapi bukan macam Hulk Hogan tu pakai spender. Zaman Nabi dia main dengan, dia lawan dengan Al-Qamah, lawan dengan Ali. Pakai baju lah, tutup. Nampak tutup lah pusat ke bawah tu. Kita hari ni pakai spender, itu tak boleh. Nah, haram. Jadi sekarang ni, kena ada hak kamu. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّى wali ahlika alaika haqqa. Untuk keluarga kamu kena ada hak. Untuk dunia kena ada hak. Untuk akhirat kena ada hak. Nampak tak? Salman tegur Abu Darda. Esok tu Abu Darda pergi mengadu pada Nabi. Ya Rasulullah, tengok ni. Mu tengok ni sahabat mu ni, Salman ni. Dia marah ke Salman. Dia tak bagi aku gini ya Rasulullah. Dia tak bagi aku ibadat, tak bagi aku puasa. Ngacau dia ni datang rumah. Nabi kata apa? Sadaqa Salman. Betul Salman. Salman cakap betul dah. Kau kena ikut. Janganlah kamu jadi macam tu. Janganlah puasa sepanjang hari. Janganlah semayang malam semayang hari. Kamu kena ada hak untuk diri kamu. Jika ini menunjukkan bahawa kita hidup ni biarlah wasata, pertengahan. Jangan melampau sangat dan jangan kurang sangat. Jadi buatlah ikut contoh Nabi. Antaranya contoh yang dibawa oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah. Kenapa berhenti doktor? Kita nak dengar cerita lagi. Tengah sedap-sedap ni lah. Alamak, potong. Alhamdulillah, cerita yang amat menarik . Cerita Abu Darda dan juga sahabat Rasulullah sama Fasi radhiyallahu anhum jami'an. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita. Tapi itu zaman dahulu lah. Zaman kira wrestling pakai tutup aurat. Sekarang wrestling pakai Hulk Hogan. Spender. Jadi berbeza zaman tersebut, maka kadang-kadang kita nak ikut contoh yang lama tu macam tak relevan. Macam kata, itu zaman dahulu, itu dekat padang pasir. Kita sekarang ni kat kawasan negara kita, negara majmuk yang ramai keliling kita ni bukan Islam. Jadi macam mana kita nak jadi ejen perubahan seperti mana yang ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi? Bagaimana kita nak jadi sebagai seorang pengislah yang membawa kebaikan kepada keliling kita? Contoh-contoh yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita zaman sekarang ini. Yang ini saya ingin tanyakan kepada Profesor Ashraf sebagai seorang yang hidup pada zaman ini, betul? Bukan zaman dahulu. Untuk kongsi sama pada kita, bagaimana kita nak jadi sebagai ejen yang membawa islah, bawa kebaikan seperti mana ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Prof. Terima kasih Dr. Firdaus. Dia kalau Ustaz Izhar cakap ni, kalau dia tak berhenti pun tak apa. Tu bila nak tengok ada nama dia, nak kata Alhamdulillah lah. Sebab dia memang bagus lah, Alhamdulillah. Jadi balik pada soalan ni, Ana nak sambung sikit sebelum jawab soalan tadi mengenai ilmu. Ilmu penting. Ya, ilmu penting sebab ilmu itulah yang akan menjadikan kita wasat tadi. Yang garis lintang tadi itu sentiasa seimbang. Tambahan lagi kita berada di zaman sekarang ni. Zaman WhatsApp, zaman Facebook. Weh, berita cepat. Ya, sekejap je masuk dalam WhatsApp. Cerita tu cerita ni kadang-kadang berkaitan berbagai-bagai. Jadi perlukan ilmu untuk nak kita tapis yang mana yang boleh kita pakai, yang mana kita tidak boleh pakai. Kerana yang menjadi musuh kita yang paling utama, syaitan. Syaitan ni bukan pengalaman dia 1-2 tahun. Ya, syaitan yang nak goda kita ni supaya kita tidak patuh pada Allah, patuh pada Rasulullah. Pengalaman dia ni daripada zaman Nabi Adam.
dia minta supaya umur dia dipanjangkan. Oh, jadi berapa ribu tahun Dr. Izhar? Kita baru 40-50 tahun umur kita berada di dunia ni. Jadi itu syaitan yang begitu pengalamannya begitu banyak. Jadi kita nak menghadapi, tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah godaan syaitan yang berbagai-bagai ini, syaitan ni dia banyak, dia nak goda kita supaya ekstrim ke kanan, supaya ekstrim ke kiri, kerana dia tahu bila kita jadi macam itu, kita bukan lagi yang terbaik. Kita bukan lagi yang terbaik. Satu contoh ya, di satu pulau di Malaysia lah, Muzakarah Fatwa ada hantar satu, sebab di sana ada berbagai-bagai amalan. Kalau saya izinkan saya sebut Pulau Melaka, kalau siapa pernah dengar lah ya. Satu tim daripada UKM, entah tak terlibat kot ya, daripada USIM dan Datuk Zakaria Stapa semua pergi ke situ tengok. Jadi kita lihat itu ekstrim mungkin ke kanan ya, nak dekat pada Allah. Orang Islam ni nak dekat pada Allah, pergi ke kubur tertentu, tawaf kubur, macam-macam, berjalan kaki tak pakai kasut ke satu telaga, mandi air telaga dengan berbagai-bagai kepercayaan ya. Kenapa dibuat begitu? Kerana tidak ada ilmu nak menapis yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Itu perlukan ilmu. Dan kalau kita tak cukup, kita tanya mufti ada, ustaz ada, di betul atau tidak apa yang akan kita buat, supaya kita tidak terpesong. Dan di zaman moden ni juga, bila banyak da'iyah dilakukan, kadang-kadang kita nampak benda yang tak elok, benda itulah benda yang elok. Itu satu lagi yang kadang-kadang kalau kita tidak ada ilmu, kita akan mereng ataupun kita akan muyul ke kiri pula. Ya, banyak contoh-contoh ya. Sekarang ni sebelum kahwin dia ada bergambar sebelum kahwin. Pre-wedding. Misalnya fotografi session. Bergambar tu macam orang dah kahwin. Wih, dalam majalah semua keluar. Dan tak rasa bersalah pun. Kita pergi bank, kalau keuangan lah, kita masuk bank yang bukan Islamic banking, kita rasa apa-apa tak? Kadang-kadang kita dah sebati, kita tak rasa apa-apa. Kalau tak ada pilihan tu lain, tapi kalau ada pilihan, kita tak patutnya bermuamalah dengan bank-bank yang bukan Islam ya? Sebab itulah wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah sebut dalam surah Baqarah. Apabila kita disebut pada orang ini, kenapa kamu melakukan kerosakan di muka bumi ini? Qalu innama nahnu muslihun. Apa pula rosak? Inilah benda yang bagus. Kamilah membuat kebaikan. Ala innahum humul musidun walakin la yash'urun. Ketahuilah bahawa mereka itu membawa keburukan tetapi mereka tidak sedar. Ini penyakit yang paling kita takut. Kita buat salah, kita tidak sedar. Kalau kita buat salah, kita sedar tak apa. Bukan boleh buat salah, tapi tak apa lagi, sebab kita boleh bertaubat, kita tahu apa yang kita buat tu salah, mungkin kerana nafsu kita buat. Tapi kalau kita buat, kita tak tahu bahawa apa yang kita buat itu salah, bila kita nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok banyak yang berlaku dalam masyarakat kita ni, kalau tutup aurat pun contoh pakai baju tangan pendek dah macam diterima oleh umum ya. Dan banyak lagi lah amalan-amalan yang mana kalau kita tidak ada ilmu, maka kita takut amalan kita itu tidak lagi berada di pertengahan dan garis lintang itu akan menjadi garis lintang yang tidak lagi sekata. Nak menjawab soalan yang Dr. Firdaus tanya tadi, Ana, dengan masa yang terhad ini tertarik untuk mengulas melalui satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadis ini disebut oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ringkasnya Nabi Allah Daud alaihi salam pernah bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah yang paling kau sayang?" Oi, ini soalan paling, maknanya kita pun nak tahu siapa Allah paling sayang. Sebab bila Allah paling sayang, kita akan berada di tempat yang paling mulia di sisi Allah di akhirat besok. Banyak kalau kita tengok syurga, insya-Allah kita masuk syurga. Syurga banyak, banyak classes. Dan Rasulullah dalam satu hadis pernah tanya, sahabat nampak tak bintang?
Sahabat kata, nampak? Itulah perbezaan antara kelas-kelas di syurga. Kita di kelas ni, bintang tu kelas satu, syurga Firdaus. Ish, kita naik kapal terbang, pergi UK, business dengan first class, dengan ekonomi, ada tirai. Wish, kalaulah kita duduk ekonomi ni, sempit ni, 12 jam ni. Kalaulah ada duit sikit, aku nak duduk depan lah, boleh tidur, flat bed, sedap dan sebagainya. Itu baru 12 jam. Tapi kalau kita silap di dunia ni, kita akan insyaAllah masuk syurga, tapi syurga nombor 7 misalnya. Kita akan menyesal. Kerana kita semua ni dibagi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, peluang yang sama. Tak kiralah dia mengaji di Madinah ke, dia tak mengaji agama ke, siapa pun, semua yang ada dalam dewan ini dan juga di luar dewan ini mempunyai peluang yang sama untuk menjadi orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadilan Islam. Tak perlu pandai bercakap macam orang yang bercakap sini untuk nak jadi orang yang paling disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa dia? Kalau ada pen tulis, kalau tak ada pen pun ingat, sebab benda ni paling penting. Jawapan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai orang yang paling dia sayangi. Dan ini relate lah dengan jawapan, dengan hadis ini menjawab sekali lah soalan yang dikemukakan oleh pengerusi tadi. Pertama, ya Daud, ahabbu ibadi ilayya naqiyul qalbi taqiyul kaffain. Orang yang paling aku sayang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mempunyai hati yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihsan tadi, maknanya dia takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa apabila dia nak lakukan sesuatu, dia tanya iman dia, boleh atau tidak? Nak pakai baju ni syarak benar atau tidak? Nak pergi tempat ni syarak benar atau tidak? Nak buat benda ini, apa juga yang dia nak lakukan, maka dia tanya iman dia. Itu adalah hati yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tidak ada satu pun gerak geri kita yang tidak terkeluar daripada hukum hakam Islam yang lima. Sama ada dia wajib, sunat, harus, makruh ataupun haram. Jadi yang haram dan makruh kita nak tinggalkan, yang lain itu boleh kita lakukan. Jadi kita tanya dulu, apa juga kita nak lakukan? Itu ringkasnya. Lepas tu dia nak taqiyul kaffain, mempunyai dua tapak tangan yang bersih. Maksudnya hubungan dia dengan, sebab tangan ini adalah simbol hubungan kita dengan manusia. Kita nak sign check pun dengan tangan, nak tumbuk orang pun dengan tangan. Inilah kekuatan kita. Jadi kita mempunyai dua tangan yang bersih, maknanya hubungan kita dengan manusia ini adalah hubungan yang elok, dengan jiran kita, dengan rakan sekerja kita, dengan tetangga kita dan sebagainya. La ya'ti ila ahadin su'an wa la yamshi bin namimah. Dia tidak pernah mendatangkan mudarat pada orang lain dan juga tidak membuat fitnah dan sebagainya. Itu ciri yang kedua. Pertama, hati dia bertakwa. Kedua, hubungan dia sesama manusia hubungan yang baik. Tazulul jibal wala yazul. Itu yang ketiga. Ni kita bukan bercakap orang baik, tapi orang yang terbaik yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diibaratkan tazulul jibal, gunung ganang ni dah hancur lebur, dia wala yazul, dia tetap tidak hancur lebur. Maknanya dia adalah seorang Muslim yang istiqamah. Dia melaksanakan ajaran Islam, tuntutan Islam di mana juga dia berada. Di Singapura ke, di Paris ke, kalau wajib semayang, dia akan semayang. Ini macam Dr. Fatih kata tadi. Ya? Jadi kita jaga aurat kita, bukan saja di Singapura kita tutup aurat. Kita pergi berjalan ke luar negara pun, kita tutup aurat juga. Itulah segala benda yang tuntutan yang perlu kita buat, maka kita akan jaga. Seolah-olah dalam hadis ini, kalaulah gunung ganang tu dah hancur binasa, kita tetap juga menjaga apa juga tuntutan agama kita. Itu istiqamah yang ada pada diri kita. Wa ahabbani wa ahabba man yuhibbuni, dan dia sayangkan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia cintakan pada orang lain yang cintakan aku. Maknanya kita sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita cinta orang-orang Islam yang lain yang sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak cukup, itu mungkin orang baik. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang wahabbabani ilayya ibadi. Ini yang Dr. Fatri sebut tadi. Dia proaktif. Dia membuat sesuatu nak mengajak orang supaya cintakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dia cinta pada Allah saja. Sebab itulah berbagai-bagai usaha kita lakukan.
Dan nak ajak orang cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala ini tak perlu pandai bercakap, tak perlu pandai mentadbir. Bagi saya yang paling minima yang boleh setiap orang kita lakukan dengan menunjukkan contoh teladan yang baik sebagai seorang Islam. Itu sudah cukup nak ajak orang bukan Islam dekat pada orang Islam. Ayah saya pernah cerita, mungkin Ustaz Izzah pernah cerita benar. Ya. Ringkasnya, ada satu tauke bengkel kereta di Kelantan, dia minat dengan Islam. Ya, banyak buku-buku Islam yang dia baca. Tapi tak masuk Islam lagi. Ini cerita betul ni. Ayah saya tanya dia, bila tauke nak masuk Islam? Ya. Nampak dah minat. Oi, dia kata memang minat. Baguslah, dia kata. Tapi you tahu ke? Kedai saya ni Melayu ada masuk, Cina ada masuk, India ada masuk. Ya. Tapi yang paling banyak tak bayar hutang orang Melayu, Islam. Ish, dia kata, you punya orang tak sama ini bukulah, dia kata. Ha, tengok, kita ingat kita tak bayar hutang tu. Ah, ni simple je. Padahal bila ramai-ramai buat dengan memberi contoh yang tidak baik tadi, menyebabkan orang jauh daripada agama kita. Sampai kalau orang Melayu janji pukul 10, datang 10:30 janji Melayu. Ya. Kalau tengok negara orang Islam, yang kotor tu negara orang Islam lah, yang bersih tu negara bukan Islam. Jadi itulah fitnahnya. Sebab semua, setiap orang daripada kita tidak menjaga ajaran Islam. Jadi kalau kita nak ajak orang dekat pada Islam, kita sendiri buat apa yang seboleh-bolehnya, buat apa yang Allah dan Rasulnya suruh kita buat, insyaAllah. Itu wahabba bani ilai yang ibadi, mengajak orang supaya cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ciri yang keempat. Ciri yang terakhir, ya Daud, innahu laysa min abdin yu'inu mazluman aw yamshi ma'ahu fi mazlamatihi illa athbata qadamaih yawma tazilul aqdam. Ini ciri akhir sebagaimana yang disebut oleh Dr. Fatris tadi. Wahai Daud, tidak ada seorang pun hamba yang menolong orang yang dizalimi atau sentiasa bersama dia dalam semasa dia dizalimi itu, melainkan Allah akan tetapkan dua kakinya semasa dia akan menyeberang titian sirat nanti. Maksudnya di sini, orang itu bukan orang yang pentingkan diri sendiri. Lagi dia okey, makan minum dia cukup, alhamdulillah. Tak kisahlah apa yang berlaku di Syria, tak kisahlah apa yang berlaku di jiran tetangga dia, tak kisahlah apa yang berlaku di Palestin dan sebagainya. Lagi dia tak datang orang ketuk kepala dia, dia okey, dia happy. Kalau macam tu, bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang mengambil peduli. Bukan nak jaga tepi kain orang, tapi mengambil peduli dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Dia sensitif. Dia sensitif. Dan nak menyumbang, bukan perlu duit yang banyak. Duit yang banyak, bagilah duit. Tapi seminima-minima yang boleh kita buat adalah dengan doa kita. Nak menunjukkan betapa kita prihatin dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Di dunia kita, di luar dunia kita. Di luar kawasan kita dan sebagainya. Apa juga yang berlaku, kita ambil peduli. Dan kalau boleh, seminima pun dengan doa kita, menunjukkan betapa kita prihatin. Itu adalah orang yang terbaik. Ya, jadi kalau kita boleh, itu sikit saja. Lima ciri saja yang Allah paling sayang. Jadi, tapi kalau kita lihat betul-betul, maka, kalau orang yang buat lima-lima ni, tak ada lah Ustaz. Memang bertakwa, hubungan dia dengan manusia pun baik. Ya. Dia pula istiqamah, maknanya di mana juga dia jaga ajaran Islam dia. Kadang-kadang kita sebab pergi berkelah saja kita dah tinggal sembahyang kita. Sebab nak pergi shopping saja, zuhur kita terlepas. Itu bukan orang yang istiqamah. Kemudian dia mengajak orang proaktif untuk dekat pada Allah SWT. Yang boleh berceramah, ceramahlah. Yang tak boleh pun dengan kapasiti masing-masing yang ada. Yang paling minima pun bagi saya dengan dakwah bilhal tadi, dengan budi pekerti kita yang baik sebagaimana yang dituntut agama. Dan yang akhir tadi adalah kita orang yang prihatin dan ambil peduli dengan apa yang berlaku di sekeliling masyarakat kita. Jadi kalau kita boleh bawa balik hari ini lima ni, dan kita sentiasa tingkatkan dalam keadaan tadi, supaya sampai yang line kita yang menegak tadi sampai ke atas, insyaAllah kita tidak akan menjadi seorang yang menyesal di akhirat besok. Kita akan jadi seorang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama doakan, ya, semua kita menjadi orang yang paling disayangi. Tak ada kota
Tak macam pergi haji, orang yang Allah sayang ni cuma 2-3 orang, cuma 10 ribu saja, 20 ribu saja. Tak ada, semua boleh. Dan kalau tengok 5 ciri tadi, semua kita boleh. Ya? Jadi tak ada siapa pun akan terkecuali daripada disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas penerangan tadi. Kalau tadi Sahibu Samaha Tuan Mufti kita terangkan tentang 5 I, maka Prof tadi terangkan 5 ciri pula yang mana Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai ciri yang ada bagi orang yang Allah SWT sayangi. Mula dengan takwa, kemudian hubungan kita dengan manusia itu baik, kemudian ketiga adalah istiqamah, dan keempat adalah kita ini membantu orang, membawa islah, dan kelima adalah kita ini apa? Mengambil peduli di sekeliling kita ini. Maknanya kita tidak tinggal seperti katak di bawah tempurung. Kita ambil peduli hal kita, keluarga kita saja, asal keluarga kita dan diri kita ni baik, yang lain-lainnya pasal lah. Mereka masuk neraka, masuklah. Yang penting aku ni selamat. Itu bukan ciri orang Islam. Kita adalah ciri orang Islam ni, umat yang sebaik-baiknya Allah keluarkan, umat pertengahan. Kita ambil peduli di keliling kita ni. Apa yang berlaku di sana, apa yang berlaku di sini, kerana semua ada berkait rapat. Dan kita ni letakkan sebagai khalifah, sebenarnya katakan oleh mufti tadi. Kita adalah khalifah atas muka bumi ini, kita adalah pemimpin, maka kita membawa islah. Kerana itu, tadi kalau tadi kita dah bicarakan tentang bagaimana kita membawa islah antara manusia dan sebagainya, contoh dibawa oleh Dr. Izhar tadi tentang Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda dan Ummu Darda, dan Darda tak ada cerita lagi. Tak ada masuk cerita skrip tu. Akan datang. Akan datang ni saya nak tanya kepada Dr. Izhar ni. Kalau dapat doktor terangkan kepada kita, islah yang dibawa, kalau tadi islah contoh dibawa di antara manusia, bagaimana kita membawa manusia kepada kebaikan, menerangkan pada kesilapan dan sebagainya, bagaimana kita nak membawa keislahan ini kepada sekeliling kita, alam sekeliling kita ini, bukan setakat manusia sahaja. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Dr. Firdaus, sahabat saya, Prof. Dr. Ashraf, sahabat saya, Sahibus Samahah, Datuk Mufti, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menyebut berhubung tentang islah, ini disebut dalam 5 I yang terakhir, islah. Hubungan antara manusia tak dapat tidak ada islah. Bagaimana kita nak buat dalam konteks yang lebih besar? Sebenarnya hari ini kita diberi peluang untuk berdakwah dalam semua keadaan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah kata, wal takum minkum ummatun, jadilah kamu di kalangan ummatan wasata itu, umat yang bagaimana? Umat yang mengajak kepada kebaikan dan melarang orang daripada melakukan keburukan. Betul tak? Sekarang ni tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak buat kebaikan, tak perlulah kita nak bagi tahu kepada orang. Ada beberapa ciri untuk kita meluaskan lagi skop untuk kita melakukan islah di kalangan manusia, di kalangan alam yang Allah bagi ini. Pertama, apa yang kita kena lakukan? Kata Profesor Dr. Muhammad Baltaji dalam buku dia, dalam satu artikel yang dia tulis berhubung hubungan manusia dengan manusia dan juga alam, sangat menarik. Antara yang perlu kita lakukan sebelum kita meneruskan lebih besar skop itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, mengajak orang melakukan kebaikan, iaitu islah bainan nas. Kita kena tegur, tak boleh tak tegur. Hari ini bukan saja ustaz macam Prof Ashraf sebut tadi, tak payah tunggu nak jadi ustaz baru nak tegur. Puan boleh tegur, haji-haji boleh tegur. Walaupun kerja apa? Saya engineer aja. Contoh. Saya ni bahagian tarik kapal je, betulkan kapal punya wiring. Contoh. Tak ada masalah. Itu tanggungjawab dia sebagai penarik kapal. Contoh. Nah, maka dalam hal ini, apa yang perlu dilakukan? Dia boleh menyebarkan dakwah di kalangan dia pun tak apa. Hari ni tambah-tambah kalau yang jaga kapal, yang jaga bahagian perairan. Nampak tak hari ni betapa kotornya air-air ataupun sungai-sungai di kawasan kita?
Kalau di Singapura ni alhamdulillah tengok bersih, cantik, alhamdulillah. Kalau pergi ke Malaysia, masya-Allah. Langkawi cantik. Nah, dekat Tioman cantik, tapi cuba kita pergi kat, kalau sampai kat Kuala Lumpur tu kita tengok Sungai Kelang. Tengok tak? Kuning kan? Berani tak mandi dalam tu? Buaya pun meninggal dunia, mak cik. Ha, buaya, ikan pun tak boleh nak hidup. Kotornya. Tengok, siapa punya negara? Negara umat Islam. Kalau kita pergi, macam mana? Allah, sedangkan Allah Ta'ala suruh, Allah kata, apa, jadikan segala alam dekat muka bumi ini untuk kita. Khadimun dinas, untuk jadi hamba kepada kita. Binatang-binatang. Tu untuk hamba, hamba kepada kita. Kita boleh sembelih, kita boleh makan. Kalau katakan binatang tu tak boleh dimakan, kita kena sembah binatang, habis kita nak makan apa? Tak, betul tak? Nak makan apa? Makan lembu. Tak boleh makan lembu, bahaya Tuhan kita. Habis kata, pindah, kita sembah ikan. Macam mana ikan? Ikan mati pula lepas tu. Jadi nampak tak? Jadi sekarang ini, kita kena jadikan setiap yang Allah jadikan di muka bumi ini, untuk apa? Untuk kita manfaatkan ikut landasan yang telah dibenarkan oleh syarak. Jadi kita tengok sungai-sungai, jaga. Pesan kepada anak-anak kita, jangan buat kotor, jangan buang sampah. Alhamdulillah Singapura ni antara tempat yang bersih. Saya selalu kalau ceramah di Kuala Lumpur, ceramah di Malaysia seluruhnya, kalau bagi contoh, saya akan bagi contoh Singapura, tempat yang paling bersih yang kita kena ambil contoh. Orang-orang dia bertamadun, dia tak buang sampah mengata-kata. Dia buang dalam tong sampah. Tapi keluar daripada Singapura, saya tak tahulah macam mana. Yang penting dalam Singapura, dia buang dalam tong sampah. Isap rokok, dia buang tu. Kalau kat Malaysia, dia isap-isap rokok, dia lempar ke bawah. Tak? Rupa-rupa kena dekat baju orang, terbakar baju orang. Tak? Duduk kat atas, tinggal bawah. Kena. Tengok. Akhlak. Satu. Yang kedua, kita kena tegur manusia agar mereka ini dekat melakukan sesuatu yang terbaik, iaitu mengajak orang untuk menjaga alam sekitar. Yang kedua, cuba kita perhatikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kita larang? Kalau kita belajar kitab fiqh, nah, belajar kitab fiqh mazhab Syafi'i sebagai contoh. Ya. Kita dimakruhkan. Dimakruhkan, tak digalakkan kencing dalam lubang. Kenapa tak boleh kencing dalam lubang? Saya tahu orang Singapura tak kencing dalam lubang, kecuali lubang tandas. Kencing dalam lubang. Kalau kita kan ni taman-taman kat ada hoki kencing dalam lubang tu. Tak boleh. Kenapa tak boleh kencing dalam lubang? Sebab kata para ulama, antaranya Asy-Syaibani, dia kata apa? Antara sebabnya dalam lubang ni ada dua makhluk yang duduk dalam tu. Pertama, makhluk jin. Jin tengah tidur, mari-hari, hancing pula. Semalam minum Nescafe, tongkat Ali. Ui, bawa tongkat Ali. Ha, boleh pekdah. Ha, tu yang kadang-kadang kena stroke tengah kencing. Berlaku dekat Kuala Lumpur. Dia tengah kencing dalam lubang, tepi jalan. Ya, minta maaf dengan izin. Dia kencing tepi jalan. Pup, tiba-tiba rebah. Kawan terkejut. Kenapa? Rupa-rupa dengan stroke. Stroke ni antaranya daripada angin ahmar. Angin ahmar adalah salah satu, salah seekor jin yang terlepas zaman. Zaman apa? Zaman apa? Ada zaman, apa ni, Sultan apa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kan ada kan, baca doa, orang kata apa? Doa angin ahmar. Baca seumur hidup sekali. Untuk elak daripada jin angin ahmar. Kebetulan mungkin hak dalam tu jin angin ahmar. Tengah tidur, dia mari, pop masuk, kena. Heart, apa nama? Ni, stroke. Mati sebelah badan. Tengok, nak cerita bagi. Tak boleh. Itu pertama, jin. Tak ada masalah lah, jin. Yang paling kita risau, ular. Ular ni, tuan-tuan. Tengah-tengah sedap kencing, keluar ular. Dok lintang pukang kita. Apa yang akan berlaku? Fikirlah sendiri, kata Nabi. Apa yang akan berlaku? Sebab binatang-binatang ni duduk dalam lubang. Dah sekarang ni disebabkan habis semua, dah tak ada hutan. Dekat Kuala Lumpur habis hutannya. Dekat apa ni, Selangor habis hutan. Dekat Perak habis hutan. Ular tak tahu nak pergi mana. Dia masuknya dalam lubang jamban. Masukkan dalam dalam Facebook, dalam YouTube kan. Dekat kedai mamak, orang masuk tandas, tengok ular duduk tidur. Dalam lubang tandas. Hari ni kena check betul-betul. Ada apa-apa tak? Check dulu. Jangan main duduk. Dia bangkit. Dia bangkit. Nah, masuk. Bomba tarik panjang. Ular tedung. Warna hitam. Na'udzubillah. Jadi beringat-ingat. Ni sambil-sambil cerita ni nak bagi nasihat lah ni. Sebab sekarang ni ular tak tahu nak duduk mana. Habis rumah dia dijadikan rumah manusia. Jadi dia duduk dalam rumah manusia. Itu je lah. Jadi dalam hal ni, kita kena hormat setiap tempat-tempat
yang Nabi SAW ajar. Itu sebab perlu ada ilmu. Macam Sahibus Samah sebut tadi, kena ada ilmu nombor 4. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Beza antara orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Sama juga kalau kita tengok dalam sunnah Nabi SAW. Nabi larang kita buang air di bawah pokok. Pokok buah contoh. Orang Singapura tu suka makan buah apa? Ha? Buah apa suka makan? Ha? Macam-macam. Strawberry? Nampak. Buah durian lah. Saya ada mak angkat daripada Singapura ni. Kalau datang Malaysia, dia mesti nak makan buah durian. Kalaulah zaman tu tak ada buah durian, aku kena cari juga. Sampai masuk Maiden, keluar Maiden, masuk Jaya, keluar Jaya. Cari nak bagi mak angkat ni makan buah durian. Tak boleh berak bawah tu. Kecuali kita letak, orang kata apa? Letak apa benda tu? Baja. Ah, baja boleh lah. Baja tu memang dah, apa nama, pokok memerlukan pada baja. Yang tak boleh kita buang air kat situ menjadi baja yang original. Itu tak boleh. Sebab apa? Takut buah tu jatuh atas benda yang kita keluarkan. Jadi itu yang menyebabkan Nabi kata tolong jaga kawasan. Kalau kita tengok contoh, saya tertarik nak sebut yang Dr. Ashraf sebut dekat negara Arab. Kenapa negara Arab sangat kotor? Sebab orang dia tidak ikut, tak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bukan Islam akan menganggap negara yang kotor, negara yang mundur adalah negara orang Islam. Betul eh? Saya cakap terus terang. Saya pergi Dubai. Dubai tu maju sebab apa? Bukan orang Islam yang membangunkan. Yang bangunkan orang daripada Europe. Orang daripada daripada barat. Sebab sepupu saya salah seorang engineer ataupun arkitek untuk menghijaukan bandar Dubai tu. Jadi dia tahu, dia kata bukan orang Arab, bukan orang Islam, orang daripada barat. Tengok cerita. Kalau kita pergi Syria tempat sangat kotor. Mesir sangat kotor. Kalau Mekah tu nampak nasib baik ada Kaabah, ada nasib baik ada Masjid Nabawi. Tak ada dua ni, tak ada orang nak pergi. Betul cakap tu terang. Tengah bawa bas, dia berhenti tepi jalan gitu. Kita pun pula kita duk bawa jemaah kan. Ni bulan 2 saya nak pergi Mekah ni. Bawa risau dah. Orang Arab macam mana? Dia berhenti. Eh, leish. Wallah dia tabawul. Nak kecil ni kata. Dia kecil pa dia pancar. Jemaah perempuan, astagfirullahalazim ustaz. Kami dalam ihram ni sah tak kami tengok kata. Kami dalam ihram dah ternampak ni ustaz, sah tak? Batal wuduk tak? Apa pula batal? Makcik terkencing ke tadi? Biarlah dia kencing. Nah, dah nak kita tengok dia pancut ikut dan sekali. Saya duduk di Syria. Di Syria alhamdulillah saya duduk 12 tahun kan. Orang Arab sampaikan college, dia bagi satu bilik air tandas khas untuk orang Melayu. Untuk Melayu maksudnya Tani, Indonesia, Malaysia. Tiga ni kongsi satu tandas, kongsi satu bilik air. Sebab apa? Kami tak boleh nak buang air. Tandas banyak. Tetapi najis merata-rata. Sampaikan kami kaji lubang punggung yang Allah jadi pada orang Arab ni kat mana sebenarnya. Tak suruh kami buat kajian. Sebab apa? Sebab bila masuk kan, dekat dinding ada tai. Tak sungguh jadi pelik. Wow my, apa ni? Jadi tak boleh kita duduk. Nah, tai kat sini. Hilang mood. Mood tak ada, tak keluar barang kita. Ha. Nak cerita bagi. Kenapa jadi macam ni? Sebab mentaliti orang Islam hari ini. Tu sebab Nabi ni dia sebut awal-awal, innallaha nadhifun wa yuhibbun nadhafa. Allah itu suci, bersih dan Allah suka pada manusia yang bersih. Jadi kenapa kita hari ini sangat pengotor? Kenapa kita hari ini sangat selekeh? Tu sebabnya saya bila tengok, kita tengok orang-orang alim, guru saya Dr. Wahbah Zuhaili, sangat punctual masa. Yang kedua, baju dia tu, dia ada baju khas. Dalam dia jubah, lepas tu luar dia pakai jubah labuh, jubah kot macam Datuk Mufti ni. Mana cuma ni separuh, dia panjang ke bawah. Ni Mufti Singapura, itu Syria. Sana dia jubah. Kalau Profesor Syed Rabat Al-Buti, dia punya pakaian lebih kurang macam ni. Macam Sahibus Samahah kita ni. Sama, dalam dia kemas, dia jaga kebersihan. Dia sangat tak boleh kotor. Bila saya pernah belajar, dia punya tempat tangan ni terkena macam kotor lah dekat atas meja, dia terus masuk bilik air cuci. Dia kata la uhibbul wasakh, aku sangat tak suka bersih. Bila kami dengar, saya antara orang yang akan ambil apa saya sebut apa ni, saya tak suka kotor ni, dah pukul 2
flight tunggu tu. Jadi nak cerita babi, saya sangat tak suka kotor. Jadi saya ni, hok bila dengar anak murid kita, saya ambil kain basah. Setiap hari kalau dia datang, saya akan lap meja. Ha, itu tugas aku masa dulu belajar. Bawa air, sediakan air, bersihkan tempat tok guru. Itu je yang saya dapat. Nak ikut pandai macam Prof Ashraf, payah. Aku tak berapa nak cerdik. Tapi mungkin doa tok guru tu dapat jugalah segulung ijazah PhD. Kalau tidak, haru biru aku dibuatnya. Nah, berkat doa tok guru. Jadi nak cerita bagi, sekarang ni macam mana kita nak dekat, nak dapatkan semua benda-benda ini, kita kena ikut cara Islam. Lupakan ya cara-cara orang yang bukan Islam. Bukan Islam, asalnya bukan Islam ni kotor. Dia makan bangkai, dia minum darah, betul tak? Dia tak sembelih dan macam-macam lagi. Tetapi mereka belajar daripada Islam, dia ambil, jadikan budaya mereka. Mana kita orang Islam ni, ambil budaya yang kotor itu masuk dalam kehidupan kita. Saya terlibat dalam bab logo halal, cok halal kan? Cok halal Malaysia ni, saya terlibat. Bila kita tengok Allahu Rabbi, memang kedai orang Islam paling kotor di dunia. Betul, kedai mamak paling kotor di dunia. Mana tak masa kita dapat tengah pijak. Dia masuk-masuk tu ambil gambar. Kain, ambil gambar. Ambil gambar tengah pijak, elok je. Baju tak pakai, berkilat makcik. Berkilat, bro. Tengah uli, roti canai. Kita ambil gambar, nak bagi halal. Macam mana dia minta CG halal? Terkejut kami, Allahu Akbar. Tengok, nasib baik. Start daripada tu, saya sangat berwas-was nak masuk kedai mamak sekarang ni. Ha, betul. Ada yang kita masuk, yang satu minta, kita tak bagi halal. Sebab apa? Tempat masak kari dia tu, gantung baju singlet dan seluar dalam putih. Masuk dalam gambar, Allahu Akbar. Nak je aku masuk dalam Facebook aku tu. Tapi tak boleh, etika dia tak boleh sebab dia kena perbaiki. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sekarang ni bukan nak fokus untuk islah di antara manusia saja. Kena juga islah bagaimana kita nak ikut environment cara Islam. Bersih cara Islam, ya, cantik cara Islam. Jadi oleh demikian, cuba perbaiki cara hidup kita. Tu sebab bila kita bincangkan tentang hukum-hukum fashion, kita tahu bahawa fashion tidak disalahkan. Islam tidak pernah melarang tuan-tuan puan-puan nak berfashion. Saya nak fashion, ikut saya nak pakai fashion apa pun. Yang penting tutup aurat. Puan-puan, nak pakai fashion apa? Nak pusing tudung gini? Boleh, tak ada masalah. Dulu mula dengan tudung, apa nama? Tudung bawal. Lepas tu naik upgrade, bawal bersilang. Tak, betul tak? Dia bubuhnya crown. Bukan crown. Dia bubuh apa? Brush. Aku pun dah lupa. Lepas tu dia upgrade ni. Naik dua. Dia satu, dua. Makin pendek tudungnya. Kan dah jadi masalah. Asalnya harus. Lepas tu jadi haram. Lepas tu dia upgrade. Oh, kata lamalah tudung ni bawal. Tukar pula. Dia pakai tudung awning. Tak, awning kosong. Lepas tu upgrade. Naik manik-manik macam makcik-makcik tengok. Ada manik-manik lagi tengok. Manik-manik, lepas manik-manik pop upgrade lagi, dia tukar, depan lain, awning lain, belakang warna lain. Tu dia, tengok. Lepas tu dia naik tudung Syria, tengok tudung Syria. Ni tudung Syria yang melekat tepek kat dinding dahi tu. Ada dinding tu, tak. Itu dipanggil tudung Syria. Boleh tak pakai? Boleh, tak salah. Yang penting kenapa nak nampak cantik? Nampak cantik kerana Allah suka cantik. Suami saya pun suka cantik. Yang penting kita nak yang terbaik ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lelaki pun sama juga. Jadi tak, nanti orang lelaki kata, ustaz ni kenapa bagi contoh orang perempuan saja? Sebab orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Jadi bagi contoh perempuan. Lepas tu baru bagi orang lelaki. Orang lelaki pun jagalah penampilan. Jaga dekat rumah macam mana nak ikut cara Islam. Nabi SAW sangat romantis dekat rumah. Nabi SAW sangat bersih dekat rumah. Nabi dia pakai pakaian yang paling seksi dalam rumah untuk isteri-isteri dia. Kita pakai apa? Dulu kini selamanya, kain plekat juga pakai. Cap gajah lagi. Cukup-cukup lah. Dah keluarkan seluar baru. Dia panggil apa seluar petak-petak tu? Boxer. Pakailah boxer. No problem. Suka tak perempuan? Ada malu-malu. Jangan jawab. Pakailah boxer, tak apa, untuk isteri kita. Tapi kalau ada anak yang dah besar, jangan pakai. Kejut tu anak kita. Allahu Akbar. Ayuh aku buang terbiak. Jadi buatlah, pakailah yang cantik, pakailah yang baik untuk nampakkan yang kita ni islah, bukan saja di kalangan manusia dari aspek akhlak, tetapi dari aspek environment dan sebagainya, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih doktor atas penerangannya. Alhamdulillah sangat jelas . Jadi pakai boxer lepas ni . Kat rumah pakai boxer ke?
Tuan-tuan apa yang dirahmati Allah, kita dah sampai pada hampir pada penghujung forum kita pada tengah hari ini. Kita tidak banyak masa lagi, maka saya ingin menjemput sahibu samahah kita, Tuan Mufti kita, untuk berikan kita semacam rumusan terhadap apa yang telah kita bincangkan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh kepada kita untuk kita bawa balik dan kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Nasihat-nasihat mutiara-mutiara yang boleh dikongsi sama oleh Tuan Mufti kita. Faitafadhal mashkura. Terima kasih Dr. Firdaus. Nak rumuskan macam mana, dah sampai spender, sampai boxer. Saya pun bingung nak dibuat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mendapat banyak perkongsian ilmu, mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita semua. Kita bincang tentang keperluan untuk menegakkan dan menghidupkan wasatiyah ataupun kesederhanaan. Sebab itu yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya itu menjadi yang terbaik, dan sebaik perkara ialah al-wasat, yang pertengahan. Dalam masa yang sama, sebagai rumusan, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan sekalian yang hadir bahawa sebenarnya dalam urusan wasat pertengahan ini bukan kita sahaja, bukan dalam kehidupan manusia sahaja, malah Allah Subhanahu Wa Taala bila mengurniakan sekalian rezeki, kenikmatan, keperluan hidup untuk makhluk yang bernama manusia ini, Allah berikan dengan penuh keseimbangan. Kalau Allah curahkan tanpa keseimbangan, dia tidak akan menghasilkan kebaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Syura, kata Allah, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi." Kalaulah Allah itu mencurahkan seluas-luasnya nikmat rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau Allah kasih sebanyak-banyak mana yang Allah nak kasih, Allah kasih pada kita, apa yang akan berlaku? La baghaw fil ardi. Nescaya manusia dan makhluk ini akan menjadi jahat dan buat kerosakan di atas muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rezeki, mengurniakan keperluan hidup kita mengikut kadar yang terbaik berdasarkan kehendak dan kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang maha kaya, Allah pemilik segala-galanya. Allah kalau nak beri, nak curah, nak apa pun Allah boleh buat. Dan Allah kalau kasih sebanyak mana pun, sedikit pun tidak akan mengurangkan kekayaan dan kekuasaan Allah. Allah tak buat macam tu. Sebab Allah tahu kelemahan kita. Sebab Allah tahu apa yang baik dan sebaliknya apa yang buruk dalam kehidupan kita sebagai hamba-Nya yang bernama manusia. Kata Allah, kalau aku kasih semua, manusia akan rosak. Manusia akan buat kejahatan. Tetapi Allah turunkan biqadari ma yasha, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah maha melihat lagi maha mengetahui akan keadaan hambanya. Nah, subhanallah. Ingat itu. Dalam kehidupan kita, bila kita ni kadang-kadang dapat itu tak cukup, dapat ini tak cukup, kita dah alhamdulillah, tengok orang lain timbul rasa hasad, rasa dengki, rasa cemburu tak bertempat. Ingat, apa yang Allah berikan kepada kita, itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita. Sebab Allah dah tentukan kadar apa yang diperlukan oleh manusia. Sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan dalam sepotong hadis riwayat al-Imam Al-Bazzar rahimahullah. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma ahsanal qasda fil ghina wa ma ahsanal qasda fil faqri." Wama ahsanal qasda fil ibadah. Alangkah indahnya bersederhana ketika menikmati kekayaan. Alangkah indahnya bersederhana ketika menanggung kemiskinan. Alangkah indahnya bersederhana ketika mengerjakan ibadat kepada Yang Maha Pencipta. Subhanallah. Kita diajar bukan ketika kita ni hidup sedang-sedang sederhana, kita perlu sederhana, tidak. Jadi orang kaya pun, kata Nabi, alangkah indah ketika kaya pun bersederhana. Jangan melampau. Malah kata Nabi, ketika miskin sekalipun. Nabi sebut perkataan al-faqr, fakir. Ketika papa kedana pun Nabi kata, kalau boleh bersederhana. Jangan kita ketika susah, kesempitan, kadang-kadang perniagaan kita bankrupt, kadang-kadang pekerjaan kita kena buang, na'udzubillah. Tapi kalau berlaku, jangan melampau sangat.
sampai mengemis sana sini, tunjukkan, beritahu satu dunia betapa sengsaranya kita, sampai tak boleh nak merasakan kebahagiaan, sampai tak boleh nak berikan kebahagiaan pada isteri dan anak-anak. Tak, bersederhana. Sebab kalaupun berlaku kemiskinan itu datang menimpa, itu adalah ujian dan ketentuan Allah. Dan Allah tahu, kalau ada hambanya yang diuji dengan kemiskinan, sebenarnya si hamba itu mampu menjadi lebih baik dengan sebab kemiskinan tadi. Tapi sebab kita ini tak kuat dan kerana kita tak faham, ya, sebab itu hilang keseimbangan dalam kehidupan kita. Malah kata Nabi tadi, alangkah eloknya dan indahnya kalau kita mampu bersederhana ketika beribadat pun. Itu yang kisah tadi Abu Darda, Salman Al-Farisi memberikan peringatan. Beribadah pun ada kesederhanaan. Jangan kita ibadat mentang-mentang baru balik umrah, baru balik haji, Allah, kat sana memanglah tak banyak benda lain kita nak buat. Duduk baca Quran, 2 minggu duduk kat Mekah tu, setengah Quran kita boleh baca habis dah. Nak balik kita paksa diri kita. Jangan, bila beribadat bersederhana, ada keperluan yang lain, ada tanggungjawab yang lain. Biar konsisten tadi dalam hadis yang disebut oleh Prof. Ashraf tadi. Konsisten, biar istiqamah, walaupun sedikit, tapi itu yang mampu kita buat. Tidak boleh kita ni melampau dalam segala urusan kehidupan kita. Subhanallah, kalau itu dapat kita hayati dalam hubungan kita dengan Allah, dalam hubungan kita sesama kita, dalam kita sendiri melaksanakan perintah Allah, ada keseimbangan, ada kesederhanaan, dan itu yang paling baik. Dan ini kalau kita fahami, subhanallah, dalam kita ini bersikap, attitude ya, sikap kita terhadap orang lain, terhadap saudara yang sama-sama beriman pun akan penuh dengan keindahan. Masalahnya kita selalu hilang keseimbangan. Kita belajar, menuntut ilmu, mengaji, baca kitab, cari guru sana, cari ustaz sini, kita merasakan kita dah ada ilmu. Bila kita dah ada ilmu, kita berhadapan dengan seorang saudara, seorang sahabat, kita tengok pendapat dia tak sama dengan kita. Maka kita rasakan yang aku pegang, yang aku amalkan tu yang paling bagus, itu satu-satunya yang betul, dia salah. Dah timbul perasaan kita memandang rendah pada orang lain. Kalau setakat perasaan, satu masalah. Diluahkan pula dengan kata-kata yang menyakitkan hati dan menyinggung perasaan. Menjatuhkan maruah orang. Mencaci pegangan agama orang lain. Padahal kalau benda tu khilaf, khilaf juga. Ulama ada berbeza pendapat. Kalau tidak ada keseimbangan, inilah yang berlaku perpecahan, krisis, konflik, hubungan dalam masyarakat dan dalam umat Islam berpecah belah. Sebab kita tidak seimbangkan antara keperluan ilmu, hak ilmu dengan hak persaudaraan dan ukhuwah. Ada hak dia. Ya? Ada hak ilmu. Hak ilmu maknanya kita cari, kita belajar, kita yakinkan, biar hujah kita, kita faham betul, kita amalkan. Tetapi ada hak ukhuwah, ada hak persaudaraan. Perlu seimbang bila orang lain punya pandangan yang berbeza. Kita kadang-kadang jaga ilmu kita, konon-konon kitalah yang pandai, kita dah baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kita dah belajar fikih Syafi'i, dah belajar perbandingan dengan fikih yang lain, orang lain kita kata semua salah. Nah, itu berlaku dan akhirnya bila kita tidak tangani, bila kita tidak kawal, bila kita tidak atasi, dia akan menyebabkan terlalu banyak kepincangan dalam hubungan kita sesama kita. Macam mana kita nak naik jadi khairah ummah? Macam mana kita nak menjadi makhluk yang dikatakan oleh Allah sebagai ahsanit taqwim? Takut-takut termasuk dalam ayat berikutnya, thumma radadnahu asfala safilin. Takut kita jadi pula makhluk bila balik nanti kepada Allah, nama aja sebagai orang Islam. Hutang-hutang nak bayar, kata Prof. Ashraf tadi. Takut bila balik nanti dalam keadaan serendah-rendahnya dan sehina-hinanya pada pandangan Allah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan ini sebagai penutup rumusan kepada semua yang telah kita bincangkan bersama. Allah Maha Seimbang. Allah berikan kehidupan kepada kita penuh keseimbangan. Jangan rosakkan keseimbangan itu. Sebab kita tidak akan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan mutiara-mutiara kata-kata nasihat yang telah diberikan dan dikongsi sama oleh tuan mufti kita dan juga pasangan panelis kita pada tengah hari ini, kita berdoa pada Allah Subhanahu taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu taala supaya kita ni dapat beristiqamah
beristiqamah dalam kita menjalankan ibadat kita dan kehidupan kita mengikut tuntutan yang telah Allah SWT tetapkan dalam Al-Quran, iaitu sebagai perjalanan yang pertengahan, sebagai umat yang pertengahan, umat yang tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri, umat yang sentiasa untuk mencapai kebaikan sebagai khairah ummah insyaAllah, dan seterusnya dan seterusnya sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Saya selaku pengerusi moderator bagi forum pada tengah hari ini mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada barisan panelis kita pada tengah hari ini, Al-Fadhil Sahibu Samaha Dr. Muhammad Fatrish Bakaram, Al-Fadhil Profesor Dr. Ashraf Hashim, dan juga Al-Fadhil Dr. Izhar Yahya, Dr. Izhar Arif Kashim. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada mereka atas perkongsian ilmu dengan kita semua pada petang ini. Juga tidak lupa ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada yang mengendalikan, yang menganjurkan forum kita pada tengah hari ini, yang memberi kita peluang untuk sama-sama kita mendapat ilmu pada tengah hari ini. Masjid Asy-Syakiri, mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan rahmat dan juga keberkatan kepada mereka yang membangunkan masjid Allah SWT, yang memakmurkan masjid Allah SWT, terutama Masjid Asy-Syakirin. Semoga Masjid Asy-Syakirin terus diberkati oleh Allah dan terus dapat memberikan kita program-program yang bermutu, yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah SWT yang lebih tinggi lagi insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sa'irin muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dan saya serahkan kembali mikrofon ini kepada pengerusi kita pada tengah hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Kami daripada pihak Lembaga Pentadbir Masjid Asy-Syakirin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel fadala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati segala ilmu yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat insya-Allah. Saya selaku pengerusi majlis pada hari ini, Muhammad Syahid bin Abdul Latif, ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada para hadirin hadirat yang memeriahkan majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat ke atas hadirin hadirat yang sudi untuk hadir di forum pada pagi ini, pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas sebaik-baik ganjaran. Amin rabbal alamin. Sebelum menutup tirai, ingin saya mengambil kesempatan untuk memberitahu bahawa acara seterusnya akan bermula pada jam 7.30 malam, iaitu acara jamuan makan malam sempena ulang tahun yang ke-35 Masjid Asy-Syakirin. Bagi mereka yang telah membeli tiket tersebut, digalakkan untuk mengambil wuduk terlebih dahulu untuk menunaikan solat fardu maghrib dan seterusnya segera ke meja penyambut tamu untuk pendaftaran. Dengan itu, bagi pihak penganjur juga, kami ingin mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kelemahan di dalam kami menganjurkan forum perdana kali ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebaliknya datang daripada kelemahan diri kami. Namun pada hakikatnya ia tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan yang Maha Bijaksana. Oleh itu, kita akhiri dengan tasbih kafarah serta surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah bir ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law kana bainana habib ladana al-qasi wal qari I'm